Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau update jenis sansekerta. Sansekerta usia sekitar 7 bulan kurang. Dia penampakannya tanamnya di pot. Tanam di pot tapi ditembus ke tanah. Ini dia rostoknya pakainya Red Master. Ini usia masih sekitar 7 bulan kurang ya. Udah lumayan besar untuk jenis sansekerta. Cuma tipe batangnya dia gepeng, nggak bulat seperti taldun. Oke, ini untuk penampakan bawahnya. Untuk kita lihat penampakan yang atas. Nah, ini dia sistemnya ya, cuma para-para aja. Ini usia 7 bulan. Cuma usia baru jalan 7 bulan dia sudah belajar berbuah, guys. Nah, ini. Yang ini yang sudah jadi. Ada 1 2 3 4 5. Sudah jadi buah itu ada sekitar 5 dompo ya, guys. Yang masih bunga itu ada 1 2 3 4 5 6. Yang masih bunga dia ada 6 ini. Ini maaf telat tinggi. Yang ini lumayan besar. Ini dia padahal nggak dibuain, cuma ditahan potes pucuk aja, ditahan-tahan. Ini yang bawa bunga, ini tunas airnya dia. Ini dia batnya, batnya belum pecah ya. Ini tunas air. Ini juga sama, ini bat belum pecah, tunas airnya dia bawa bunga. Ini dia masuk jenis varian yang genjah ya, baru ditahan aja dia sudah berbuah. Untuk penampakan daun, kalau kalian punya bisa disamakan penampakan daunnya. Seperti ini daun aslinya. Kalau kalian punya bisa disamakan. Apakah ini benar sansekerta? Takutnya ketukar juga. Tapi saya waktu itu dapatnya memang jenisnya sansekerta. Untuk kepalitannya nanti kita tunggu sampai buah-buah yang ini matang aja. Mungkin sampai di sini saja, guys, untuk upload jenis sansekertanya. Sansekerta nanti kita upload lagi kalau yang ini sudah besar dan yang masih bunga sudah menjadi berry. Kita upload kembali, kita upload kembali, dan kita review juga nanti kalau sudah matang. Semoga aja bisa bertahan ya. Kita jumpa di video yang berikutnya.